sebanyak bukti Nabi mencintai umat. Selepas itu kita akan mendalami tajuk ni yang sangat cantik, bukti kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti pertama iaitu selawat, kita sama-sama mulakan dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sambung sikit lagi ya. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Terakhir sama-sama dan lebih kuat insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada Malakoff Corporation Berhad. Malakoff Corporation Berhad, Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Puan Atikah, Fatihah binti Abdul Amin. Anak saya pun ada seorang nama Atikah. Yang telah maklumkan kedatangan dan mungkin menjadi sepatutnya MC, tapi beliau kata, Ustazah tak perlu MC ya sebab semua dah kenal Ustazah. Itu yang saya mula tadi tu dengan baca suatu Fatihah. Kepada barisan pengurusan tertinggi dan seluruh kaki tangan Malakoff Corporation Berhad, muslimin muslimat yang hadir secara live. Kalau sebut Malakoff, janganlah orang kenal Malakoff. Kan, kalau Balakong tu orang kenal. Macam hampir nak dekat-dekat kan, dari segi ritma lah. Kalau tanya kamu, kenal Malakoff? Melaka kenal kan? Malakoff. Tapi sebenarnya ini syarikat multinasional, betul kan? Ataupun multimillionaire saya rasa. Betul tak? Ini syarikat yang million-million ni. Kalah megaholding semua kalah ni. Walaupun nampak kecil dan cara nak sampai tu pelik. Dan bawah tanah. Masa kali pertama saya sampai sebelum PKP dulu, alhamdulillah. Tapi kali ni ada driver, ada PA, ada Waze, maksudnya diorang tak jumpa. Saya ingat dulu memang saya drive sendiri, jumpa. Sampai lo kat bawah tu. Dan ayat saya yang keluar masa sampai, ada bangunan rupanya kat sini. Ha, macam tu. Sebab dia masuk parking bawah tanah. Lepas tu kita ingat nak masuk ke alam lain, macam tu. Tiba-tiba ada satu pejabat yang kita rasa kecil, tetapi syarikat ini syarikat yang hebat. Merupakan syarikat penjanaan tenaga multinasional dan penyelesaian kuasa air dan alam sekitar. Oh, hebat. Ditubuhkan pada 9 Oktober 1975. Dah hampir 50 tahun Malakoff ni. Ha, betul ni? Tahun depan 50. Yelah, sekarang umur dia 49. Jadi siapa umur 49 ni?
Ha, siapa umur dia macam nak dekat Malakau? Saya 2 hari lepas hari lahir. Terima kasih. Tak cukup ucapan, perlu dibuktikan. Ha, dengan hadiah. Ah, ha, tak apa, saya tak kisah ada apa-apa pun. Apa yang ada dalam handbag masing-masing tu. Kan, bagi gelang ke cincin yang dipakai sebagai kenangan. Ha. Okey. Jadi masya-Allah, syarikat yang dah lama, dan kalau sebut syarikat, kalau kita baca lagi, syarikat pengeluar air dan kuasa bebas. Oh, peliknya. Istilah memang pelik, kuasa bebas. Macam penjana kuasa. Masa kuasa bebas tu, dia bebaslah keluarkan apa-apa kuasa. Ha, dengan tumpuan utama dalam penjanaan kuasa. Banyak perkataan kuasa daripada tadi. Memang gila kuasa lah. Ha. Penyah garaman air dan operasi dan perkhidmatan penyelenggaraan. Syarikat pengeluar tenaga bebas, dah kuasa bebas lagi, terbesar di Malaysia. Syarikat perkhidmatan alam sekitar terkemuka negara. Anak syarikat Alam Flora Sdn Bhd, Malakau Power Berhad, Teknik Jantarkuasa Sdn Bhd, Malakau Utility Sdn Bhd, Malakau Engineering. Masya Allah. Syarikat yang telah mewujudkan kerjasama antarabangsa dengan Bahrain, Oman. Betul tak sebutan saya? Betulkan je ya. Arab Saudi, Algeria, Australia dan lain-lain. Malakau juga sedang giat berusaha meneroka lagi kawasan rantau Asia Timur dan Afrika Utara yang semakin berkembang serta pasaran Asia Tenggara. Kepakaran teras adalah penjanaan kuasa terma. Tenaga boleh diperbarui solar, hidro mini, biogas, sisa tenaga. Masya Allah, semua benda lah dia nak kau belakang ni. Penyah garaman air. Oh, maksudnya nak tukar air laut pada air. Boleh diminum. Kalau yang sisa-sisa buangan tu jadi air bersih, boleh buat juga? Ah, belum. Ah, macam Singapura semua tu kan? Tapi sekarang Singapura pun dah tak guna kaedah tu ya? Takpelah, kita tinggalkan. Macam tak tahu je belakangnya. Alam sekitar dan pengurusan sisa penyelenggaraan dan pengagihan elektrik. Masya Allah. Kesimpulannya, dia uruskan semualah jana kuasa yang bebas-bebas. Keperluan asas manusia, elektrik, air dan udara sekali. Aircon. Masya Allah. Kalau syarikat ni hebat, orang-orang yang bekerja di sini sudah tentu hebat-hebat ya. Kalau syarikat ni multimillionaire, pekerja dia pun millionaire juga ni kan. Nampak muka orang kaya je belakang ni. Cara duduk pun nampak. Nah, Masya Allah. Kita harus banggalah bila ada umat Nabi Muhammad yang kaya, yang hartawan dan dermawan. Insya Allah. Muslimin muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kalau ikutkan Malakau ni atas top-top management, ramai Muslim ke non-Muslim? Ya, Muslimnya Muslim. Oh, ni anda Tan Sri Sheikh Mohtar. Masya Allah, Malakau ni. Barakallah. Tabarakallah. Beruntung tuan-tuan puan-puan. Bangga tak dapat bekerja di Malakau? Macam bangga tak apa. Masya Allah, kurang bersyukur ni. Dalam kepala nak berhenti, nak pencin kan. Tengok orang dah berhenti, dah pencin, baru kerja. Dia baru kerja 2 tahun, tak sabarnya nak pencin. Ya Allah. Tuan puan ni mati Allah sekalian, beribu orang, kalaulah orang tahu apa yang anda dapat di sini. Contoh, saya tak tahu apa yang anda dapat, gaji berapa, allowance apa, kemudahan apa, fasiliti apa yang syarikat beri. Saya percaya, kalaulah diberitahu, ada jutaan ke, taklah juta, ribu kot, juta kot, nak berada di tempat tuan-puan sekalian. Kita memang biasa tak nampak pelangi atas kepala kita. Kalau dongak pun pelangi tu tak nampak. Walaupun orang cakap, cantiknya pelangi atas kepala ke kepala. Kita dongak tak akan nampak, betul tak? Kita akan nampak pelangi atas kepala orang lain. Kita nampak orang lain yang best. Bestnya kau kerja, kepak aku teruk, bos-bos tak apa-apa lah. Dia orang naik tu kipas je pandai, kerja tak pandai. Macamlah dia pandai sangat kan. Kita akan mencari banyak keburukan dan kelemahan bila hati kita diuji bab kesyukuran dan keikhlasan. Sebab itu orang dulu-dulu boleh kerja 40 tahun, 50 tahun. Gaji naik ciput je, gaji dah habis dah, tak naik-naik dah. Tetapi dia membesarkan kesyukuran.
Ni tak ada siapa bagi hina apa-apa ni, bukan saya nak tuju, tapi sila terasa lah. Kita kena bersyukur sebab itu tanda kita hamba Allah. Sebab Allah yang tetapkan kita berada di mana. Selaku hamba, kita bukan mentadbir takdir. Kita bukan menentukan takdir di mana kita cari rizki. Siapa pasangan kita, anak-anak kita. Siapa yang kita harus bertemu dalam hidup kita, Allah takdirkan kan. Tugas kita adalah mentadbir takdir Allah. Bila takdir Allah berlaku, bagaimana kita nak tadbir? Bagaimana kita nak uruskan takdir Allah? Kita diuji dengan rakan sekerja, diuji dengan majikan, majikan diuji dengan staff, kita diuji dengan pasangan, dengan anak. Bagaimana kita nak urus? Kalau kita lari daripada satu ujian, kita pindahlah tempat lain, pasti ada ujian juga. Kalau manusia nak lari daripada ujian, dia lari daripada dirinya yang sebenar sebenarnya. Dan dia lari daripada tugas ataupun tujuan Allah ciptakan manusia. Sebab memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Mati dulu. Allah sebut mati dulu. Allah yang menciptakan mati dan hidup sebagai ujian. Ada orang dah rasa penat hadapi ujian hidup, lebih baik aku mati. Mati pun akan diuji. Selepas mati lagi berat ujian di dalam kubur. Duduk dalam kubur itu tempoh ujian yang sangat menakutkan, tanpa henti dan tanpa kita dapat buat sesuatu dah. Tetapi kita akan diuji dengan pelbagai soalan dan akan dihisap kita dapat jawab atau tidak. Wallahu'alam. Jadi tuan-puan, hadapilah setiap ujian dengan panduan daripada Al-Quran, hadis Nabi. Hadapi setiap ujian dengan keimanan, bukan dengan kebijaksanaan. Kalau kita mengantung pada bijaksana, maka kita akan rasa jalan yang tertutup, kita akan rasa frust. Tetapi dengan keimanan, mesti ada jalan yang terbuka. Sebab iman ini adalah cahaya. Sebab itu bila datang ujian kita rasa gelap, lalu datanglah cahaya keimanan. Akhirnya walaupun ujian tak settle, masih sama, mungkin bertambah berat, tapi sekurang-kurangnya hati kita semakin lapang untuk menerima ujian Allah. Alhamdulillah muslimin-muslimat. Tajuk kita hari ini bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bicarakan tentang 7 bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan muslimin-muslimat. Kita hidup di dunia sampai hari ini, siapa orang yang paling kita sayang? Boleh sebut siapa orang paling kita sayang? Pertama, mak ayah, orang paling kita sayang. Kedua, itu dia. Soal jawapan kedua dia confuse. Nak sebut suami ke sebut anak? Kita tanya orang lelaki. No. Okeylah. Mana lebih sayang? Isteri ke anak, tuan-tuan? Sampai hati, tuan-tuan. Anak tu siapa yang ngandung sampai lahir kan? Isteri, Masya Allah. Suami siapalah ni? Sianlah isteri-isteri. Tolong ambil gambar dan viralkan. Kita tanya perempuan pula ni, mana lebih sayang, suami ke anak-anak? Ya Allah. Sama seri lah maksudnya ya. Masya Allah. Sedangkan daripada suamilah kita dapat anak tu kan. Oh macam tak boleh terima juga. Macam tak puas hati. Tak ada peranan sangat pun Zazah. Saya mengandung melahirkan susah payah menyusu. Tuan-puan muslimin muslimat, di antara ujian cabaran jadi ibu ayah ni, kita lebih banyak mendoakan anak-anak berbanding mendoakan pasangan. Betul tak? Kalau kita muhasabah diri, suami, ramai mana suami yang doakan isteri? Ya Allah, berilah syurga buat isteri ku. Oi, bukan senang. Sebab perangai isteri macam, saya tak sebut ya. Maksudnya nak doakan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah, murahkanlah rizki isteri ku. Mudahkanlah urusan isteri ku, ya Allah. Berikanlah syurga buatnya, ya Allah. Oi, jarang. Wallahu'alam, boleh jadi setahun berapa kali ke tak pernah doa untuk isteri.
Ramai mana dan sedikit sangat isteri yang mendoakan suami. Ya Allah, kesian suamiku, ya Allah. Dia dah lapar malu. Kan? Sebab tu tak naik pangkat. Ya Allah, kasihani suamiku, cari rezeki, ya Allah. Beri dia kekuatan menghadapi ujian di tempat kerja, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia suami yang soleh, suami yang beriman, yang memimpin kami ke syurga. Murahkanlah rezekinya, ya Allah. Kurniakanlah syurga baginya. Dia suami yang sabar. Ha, kita doakan tak suami kita? Oh, bagusnya. Memang adalah calon isteri solehah kat sini. Tapi antara doa pada suami, doa pada isteri, doa pada anak, mana lebih banyak? Anak kan? Ya Allah, jadikanlah anak yang soleh, solehah. Belajar cemerlang itu ini, anak sehat tubuh badan. Sebenarnya bila kita doakan pasangan, automatik dia sebenarnya untuk anak juga. Dan bila kita doakan untuk suami, siapa yang dapat kebaikan daripada doa tu? Kitalah yang dapat, anak pun dapat. Ya Allah, jadikanlah suamiku romantik. Moga-moga tahun ini dia ingatlah hari lahirku. Dan moga-moga dia terlintaslah nak buat surprise, ya Allah. Dengan dia tempah hotel senyap-senyap. Kemudian dia hias elok-elok dan dia belilah jam yang saya inginkan tu. Contoh detail tu kan doa. Ni kita hanya komplain je. Awak ni kan langsung tak romantik kan. Hari lahir bagi bunga, bunga pun bunga. Contohlah tiap tahun sama, tak ada idea ke. Daripada kita komplain, baik doa. Kalau Allah kabulkan, suami boleh berubah anytime. Suami Allah boleh berikan detikan dalam hati dia. Maksudnya idea-idea tu semua Allah boleh beri. Daripada suami duduk borak dengan kawan-kawan, isi aku kasar lah. Dulu sebelum kahwin lembut, lepas kahwin asyik memekik. Ha kan? Asyik mengungkit je. Ha, begitu begini. Lebih baiklah suami tadah tangan, ya Allah. Jadikanlah isteriku lemah lembut, ya Allah, seperti sebelum kahwin dulu. Tapi tengok juga kenapa isteri tu dah hilang kelembutan. Suami pun kenapa dah hilang romantik. Kenapa dia tak boleh borak lama-lama dengan kita? Kenapa dia tak boleh tenung muka kita? Mungkin tengok muka kita pun gerun. Ha, subhanallah. Dia boleh jadi diri dia dengan kawan-kawan. Dengan kita asyik nak kena kita betulkan je. Cara duduk salah, cara kunyah salah, cara makan salah, susun kasut salah. Macam duduk dalam kursus sepanjang hayat. Ha, macam tu kan. Jadi lama-lama dia pun tak boleh jadi diri dia. Dia nak gelak pun takut salah. Dia satu hari gelak pun, awak ni gelak tak macam umat Nabi Muhammad. Oh. Contohlah kan. Oh, perempuan kan dia tak habis-habis mendidik. Kadang-kadang kan orang tanya, ustazah anak berapa orang? Suami saya laju jawab 8 orang. Saya termasuk salah seorang anak. Maksud dia, masih juga dalam bab mendidik apa semua. Tapi kadang-kadang saya pun, kita fikir balik, kita ingat balik. Suami kita perlu hormati, perlu muliakan. Itu semua adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-puan muslimin muslimat. Soalan saya tadi tu kan, siapa orang yang paling kita cinta? Mak ayah, anak-anak, pasangan. Kemudian kawan-kawan, adik-beradik, betul kan? Dan apa bukti kita cintakan mereka? Ingat, betul tak? Kita akan ingat. Walaupun kat pejabat kadang ingat anak. Bayangkan kalau anak sakit, ingatan makin bertambah, betul tak? Kalau anak sakit, masuk ward, apa yang kita buat? Cuti. Anak pula sakit kronik, nak kena operation. Tumor ke, kanser ke, apa kita sanggup buat? Unpaid leave, betul tak? Sebab nak jaga anak sebulan, dua bulan contoh. Bahkan ada ibu ayah ataupun salah seorang berhenti kerja kalau diuji anak sakit yang perlukan pengawasan penuh, sepenuh masa. Maksudnya, antara bukti cinta, bila kita mencintai seseorang, kita akan ingat dan kita akan sanggup berkorban dan kita akan banyak sebut tentang anak. Doa pun, kalau anak tu sakit, tak berhenti-henti doa. Buat solat hajat. Kalau sebelum tu tak solat tahajud, bangun solat tahajud nak doakan supaya pembedahan anak berjaya ni. Itulah antara bukti-bukti yang sebenar apabila seseorang itu mencintai seseorang. Dan ada tak ciri-ciri dan bukti ini wujud dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak tak kita ingat Nabi? Banyak tak kita sebut Nabi? Banyak tak kita sanggup berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin itu pun kita belum clear. Apa maksud berkorban untuk Nabi? Apa maksud kita menyambung perjuangan Nabi?
Hari-hari kan pagi-pagi datang kerja sampai pukul 5, sampai rumah pukul 7. Lepas tu makan-makan, urus itu ini, lepas tu tidur. Ulang rutin yang sama. Hujung minggu bila ada cuti je dalam kepala, holiday, 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 shopping, makan-makan, holiday, shopping, makan-makan. Contoh ya. Jadi, pernah tak terlintas apa yang aku cari dalam hidup? Apa yang nak dituju? Sebenarnya apa fungsi sebagai umat Nabi Muhammad? Apa yang perlu kita buat? Masya Allah. Jadi tuan-puan muslimin-muslimat, kalaulah kita tengok dari segi bukti cinta kita pada manusia yang sebut, isteri, pasangan, suami, ibu ayah, kita kena muhasabah diri. Bukti yang sama perlu ada dalam kisah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bukti yang pertama, kita akan sebutkan 7 bukti. Bukti yang pertama iaitu beriman kepada Rasul. Beriman meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Dua perkara ini. Bila kita beriman dan yakin bahawa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, maka kita tidak akan berlebihan dalam mengagungkan Nabi. Jangan sampai kita mensyirikkan Allah dengan memuja dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita mesti beriman dan yakin bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Perantaraan Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Maka untuk kita berhubung dengan Allah melalui Nabi, ajaran Nabi, apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Jadi Nabi ada perantaraan utusan Allah. Mengajarkan kita bagaimana cara hidup, cara mati, cara berpakaian, cara berhibur, cara bekerja, cara menguruskan rumah tangga, cara menghadapi ujian. Siapa yang ajar, siapa yang cerita? Daripada Nabi. Dan apa sahaja yang datang daripada Nabi, datang daripada Allah. Jadi kita beriman, apa yang Nabi larang, memang itu yang terbaik untuk kita. Apa yang Nabi suruh, itu yang terbaik. Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Nabi kata, semua umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Kalau saya tanya soalan kat sini, siapa yang nak masuk syurga, angkat tangan. Semua angkat. Siapa yang tak nak masuk syurga, angkat tangan. Tak ada kan? Tapi, kenapa Nabi sebut, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Semua umatku akan masuk syurga illa man aba. Kecuali yang tak mahu, kecuali yang enggan. Kita kalau tanya budak kecil, nak masuk syurga tak? Nak. Tanya orang bukan Islam pun, nak syurga, nak masuk syurga? Nak, saya nak masuk. Awak percaya agama awak ada syurga? Tak ada. Tapi kalau agama awak ada syurga, saya nak masuk syurga. Lepas mati agama awak. Maksudnya bila sebut syurga, sama ada umat Islam, bukan Islam, orang waras, tak waras, tanya orang gila. Cuba test, jumpa orang gila. You nak masuk syurga? Mestilah mahu. Contoh, tanya orang mabuk pun mungkin dia jawab. Sebab apa? Syurga ni memang digambarkan tempat yang indah. Tempat yang tidak ada taranya nikmat. Maksudnya, syurga je memang semua impian manusia. Tapi pelik bila Nabi kata, man aba. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada yang enggan ke? Ada yang tak nak ke masuk syurga?" Rasul kata, ada. Iaitu, siapakah orang yang enggan? Orang itu tidak meninggalkan apa yang aku larang dan tidak buat apa yang aku suruh. Itulah orang yang enggan masuk syurga. Apa yang Nabi larang, dia buat. Apa yang Nabi suruh, Nabi ajarkan, perintah Nabi, dia tak laksanakan. Itulah Nabi kata, golongan yang enggan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, saya nak kongsikan tentang bagaimana kita nak menanam rasa iman kepada Nabi ni. Macam mana kita nak beriman? Macam mana nak tanam keimanan? Antaranya adalah amalan membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Hafal tak 2 ayat terakhir ni? InsyaAllah, amanah dengan la yukallifullah. Hafal. Kebanyakan kita hafal. Eh? Siapa yang beramal dengan al-maqsurat, biasanya dia akan baca. Tuan-tuan, puan-puan, 2 ayat terakhir ni ada 2 hadis yang Nabi sampaikan. Fadilat dan kelebihannya. 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kerana ayat amanah Rasul itu adalah ayat menyatakan bahawa kita beriman kepada Rasul. Beriman kepada kitab. Beriman kepada Allah. Beriman kepada hari kiamat. Okey. Hadis yang pertama
Tuan-tuan, puan-puan boleh ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a ayatain min akhiri surat al-Baqarah kafatahu. Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah pada waktu malam, bermula daripada maghrib sampailah sebelum subuh, sama ada dibaca di dalam solat ataupun di luar solat. Jadi alang-alang kita solat maghrib, solat isya, selepas Al-Fatihah, rakaat pertama baca amanah rasul, rakaat kedua baca la yukallifullah. Jadi keamalan. Kalau uzur, wanita haid pun boleh baca niat zikir. Sebab dua ayat akhir ni ada banyak dalil fadilat dia. Nabi bersabda, man qara'a, siapa yang membaca ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin, pada waktu malam, kafatahu, maka cukup baginya, akan dicukupkan baginya. Maka di sinilah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan apa yang akan cukup bagi orang yang baca dua ayat akhir dalam surah Al-Baqarah pada waktu malam. Ada tujuh kecukupan yang akan diberikan. Kecukupan yang pertama, puan-puan, tuan-tuan sekalian, akan diberikan pahala ibadah membaca Al-Quran yang cukup pada malam tersebut. Kita sibuk, kita penat, kadang-kadang malam langsung tak baca Quran. Nak baca satu muka surat, baru je start, berapa ayat dah ngantuk dah. Lepas tu bila buka telefon, tengok gosip, terang balik. Subhanallah. Sebab Al-Quran tu bawa ketenangan. Dan Al-Quran itu sangat berat bagi orang yang banyak melakukan maksiat. Sebab itu baca satu muka surat dah rasa berat, dah rasa banyak. Nak habis dua muka surat tu rasa bercinta lah. Susah lah. Tapi bila tengok telefon, boleh sejam, boleh dua jam. Tengok movie, boleh terus habis. Sepas satu dua pagi pun boleh bertahan. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita nak tengok pada diri kita ni, banyak tak dosa-dosa maksiat mata kita buat, maksiat telinga kita buat, maksiat hidung, maksiat mulut. Kita tengok, jika berat lidah kita zikir, zikrullah, berat untuk selawat, lidah kita banyak melakukan dosa. Bila mata tu tengok aku anjir ngantuk, mata kita melihat banyak benda yang larut. Telinga kita susahnya nak dengar kuliah, dengar kuliah je ngantuk. Ha, tapi ada yang ngantuk tu sebab penat tu. Mungkin kita mulai malam tadi. Telinga ni selalu hanya mendengar hal-hal dunia. Kalau dengar lagu, kan main lagi. Dia punya perasaan tu, layan lagu tu. Tetapi bila nak dengar Al-Quran, nak dengar zikir, susahnya lah. Nak buka YouTube, buka zikir. Susahnya nak buka, kalau YouTube, nak buka baca Quran. Subhanallah, telinga pun jadi susah nak mendengar yang baik-baik. Kaki pun susah nak melangkah kepada kebaikan. Tangan pun susah nak menulis kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, puan-puan di mata Allah sekalian. Yang pertama, Imam Ibn Hajar sekali menyebutkan, diberi kecukupan, dicatat baginya pahala membaca Al-Quran yang cukup pada malam tersebut. Kecukupan yang kedua, dicatat baginya pahala yang cukup ibadah qiyamulail pada malam tersebut. Walaupun pada malam tu kita baca dua ayat ni, kita tak solat tahajud, kita tak solat, tetapi diberi pahala yang cukup baginya, dicatat pahala cukup qiyamulail. Yang ketiga, diberikan pahala, diberikan kecukupan dari sudut akidah dan keimanan. Ha, ini yang ada kaitan yang saya sebut. Pertama, bukti kita cinta pada Nabi adalah kita mesti beriman dan meyakini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin apa yang Nabi cakap, percaya tanpa ragu-ragu. Dan percaya mesti disusuli dengan tindakan. Kalau saya cakap dekat tuan-tuan puan-puan, jangan keluar, jangan keluar. Kat luar tu ada apa? Hantu, ada apa lagi? Ada jualan. Yang tu kena keluarlah, tolong habiskan barang jualannya. Ada buaya ke? Oh, contoh macam ni lah saya kata. Tuan-tuan puan, jangan pergi dekat sungai ni. Baru je minggu lepas orang kampung saya kena makan, ada buaya dekat sungai tu. Jadi tuan puan nak pergi tak sungai tu? Nak pergi mandi tak? Tak pergilah, baru kena makan buaya kan. Tapi
puan ujung ni dia selama je pergi. Pergi juga mandi. Lepas tu kita tanya, percaya tak ada buaya? Saya percaya. Tapi dia duduk mandi. Maksudnya dia sebenarnya percaya ke tak? Dia sebenarnya tak percaya. Kalau betul dia percaya ada buaya, dia takkan pergi mandi. Hari ini kita percaya adanya syurga, kita cakap kita percaya adanya neraka. Kita percaya kepada apa yang Nabi bawa yang terbaik. Tetapi bukan semua kuat untuk ikut dan mengikut kepercayaan berusaha untuk syurga, berusaha untuk menjauhkan diri pada neraka. Sebab kepercayaan buktinya adalah perbuatan, tindakan yang akan membuktikan sejauh mana percaya atau tidak. Tuan-puan, muslimin, muslimat, mati Allah sekalian. Yang ketiga tadi, keimanan cukup baginya dengan dua ayat ini mencukupkan dari sudut keimanan. Yang keempat, dua ayat ini mencukupkan perlindungan daripada gangguan jin, syaitan, iblis dan segala makar, sihir ke apa ke. Kemudian yang kelima, dua ayat ini akan cukup menjadi perlindungan daripada gangguan manusia-manusia yang jahat. Yang keenam, cukup perlindungan daripada segala keburukan. Dan yang ketujuh, cukup baginya segala kebaikan yang dia harapkan. Subhanallah. Hadis yang kedua, saya nak baca tentang fadilat dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ketika itu Nabi duduk di dalam satu majlis dan yang hadir bersama dengan Nabi adalah Malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa manusia. Kemudian Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, telah terbuka satu pintu langit yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Dan ini pun ada yang sahih. Dan telah turun seorang malaikat yang tidak pernah turun ke muka bumi." Lalu malaikat pun duduk, malaikat tersebut tu duduk bersama Nabi, ada Malaikat Jibril, malaikat tu pun duduk sama, memberi salam pada Nabi. Lalu Malaikat Jibril berkata, "Telah diberikan kepada kamu, wahai Muhammad, dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum ini. Apakah dua cahaya itu? Pertama, suratul Fatihah, dan kedua, cahaya dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah." Masya Allah. Allahu Akbar. Setelah itu, kalau malam-malam kita solat maghrib, solat isyak, kita baca Al-Fatihah, baca ayat ni. Al-Fatihah baca ayat ni. Kita dapat dua cahaya yang tidak diberikan kepada mana-mana umat sebelum ini. Itu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terus bacalah tuan-puan, jangan bertangguh. Kita baca dua ayat terakhir ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله. Kita selesai membaca dua ayat yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-puan tengok dalam ayat yang pertama, dua ayat kedua terakhir ni, perhatikan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman para nabi dan para rasul kepada Allah dan telah beriman juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka semua itu orang beriman, beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada rasul dan kepada para malaikat. Sebab itu rukun iman terkandung dalam ayat ini. Kerana itulah
Ini antara amalan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan berimannya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada para malaikat, kepada kitab. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, tuan-puan muslimin muslimat. Kita yakin, benar-benar yakin tak bahawa malaikat itu wujud? Yakin ke percaya? Yakin dan percaya. Ha, senang kan, tak payah pilih. Ada beza tak percaya dengan yakin? Ada, ada beza tuan-tuan. Percaya dengan yakin. Ada garis halus yang memisahkan di antara percaya dan yakin. Kalau saya tanya tuan-tuan, puan-puan, percaya tak kita boleh mati bila-bila masa? Percaya. Percaya ke yakin? Percaya ni mati bila-bila masa. Tapi mengumpat juga. Sebenarnya kita masih tahap percaya, bukan tahap yakin. Kita percaya bahawa malaikat ada kiri kanan. Tapi tengok juga benda yang tak elok. Contoh lain, solat pun lambat lagi. Mengumpat juga rakan sekerja, bos dan lain-lain, contohlah. Kalau betul kita yakin ada malaikat kiri kanan yang mencatat kebaikan dan keburukan, kalaulah setiap malam sebelum tidur malaikat tu duduk depan, ha makcik, ini amalan hari ni, amalan kebaikan sikit sangat, amalan buruk banyak sangat ni. Oi, kalau setiap malam malaikat bentang, barulah betul-betul yakin. Esok nekat ni tak nak ngumpat, tak nak apa semuanya awak tu, supaya malam tu malaikat datang, banyaknya amalan kebaikan, amalan kuburkan tak ada. Tapi sebab 60 tahun kita hidup, 50 tahun, 40 tahun takkan berlaku peristiwa ni. Kita hidup sehidup-hidupnya, tak ada siapa yang nak hisap, tak ada siapa yang nak ni. Kalau kita kerja, yelah, setiap tahun, ujung tahun akan ada penilaian kan? Ha. Tapi kita hidup 56 tahun, siapa yang menilai? Tak ada, kita menilai diri kita. Orang tegur pun kita tak boleh terima. Eh, sedap cakap awak tak kenal saya. Ha. Saya nampak je macam ni, tapi amalan banyak. Ha. Contohlah kan, kadang kita tak jawab mulut, tapi dalam hati. Tuan-puan, muslimin, muslimat. Kita percaya bahawa mati tu bila-bila masa. Tapi tak boleh menghentikan kita daripada melakukan maksiat. Bermaksud bukan yakin, hanya percaya. Contoh, puan eh. Nama puan siapa? Puan Salma. Ha, Puan Salma. Puan Salma sehat ya? Ha, alhamdulillah, tak ada sakit. Tak ada sakit-sakit berat kan. Satu hari Puan Salma pergi buat medical check-up. Biasalah setahun sekali kan. Kadang dua tahun sekali kita buat full medical check-up kan. Ambil darah. Kita buat apa, scan lagi, MRI. Buatlah prosedur-prosedur tu nak cek kesihatan. Lepas tu doktor tu pun lepas dah siap semua, appointment dengan doktor. Doktor pun cakap, Puan Salma, Puan Salma paling lama pun tinggal 6 bulan je lagi. Ini contoh je Puan Salma, jangan takut ya. Kita tukar Salma lain lah, bukan Salma Puan ya. Contohlah doktor cakap tinggal 6 bulan je lagi. Ini pun paling lama. Kebiasaannya, kenapa doktor? Kita baru daripada hasil semua ni, memang resultnya Puan Salma sebenarnya sakit sekian. Jadi tempoh masa paling lama 6 bulan. Operation? Operation pun tak boleh. Ada rawatan? Tak ada rawatan. Minta maaf Puan Salma, itu je. Ha. Apa yang berlaku pada Puan Salma kalau doktor cakap macam tu? Apa perubahan yang berlaku? Akan berhenti tak? Kemurungan, ya. Kemurungan sekejap, lepas murung tu. Ha, terkejut, betul. Lama benar ni, lepas murung terkejut. Lepas tu, sedih. Ha, lepas tu, tertanya-tanya, okey. Okey, itu dari segi perasaan. Tapi apa perubahan pada diri berlaku? Kalau doktor kata tinggal 6 bulan ke, 4 bulan ke, 3 bulan. Ya, bertaubat. Automatik, kita boleh memaksa diri, kalau sebelum tu nak baca satu buku sehari tak boleh, tiba-tiba satu hari satu juzuk. Lepas tu update status, kalau siapa nak jumpa saya cari kat masjid sekian-sekian, ha, jadi ahli masjid, contoh je ya. Lepas tu masa tu lah mungkin kita akan jadi isteri yang sebaik-baiknya, ibu yang terbaik, maafkan semua orang. Lepas tu boleh jadi sanggup, bos saya dah, saya okay, nak berhentilah, saya nak fokus,
Saya nak pergi umrah, saya mungkin nak duduk lama kat Mekah. Lepas tu adalah harta, mungkin puan sama ada juta-juta, lepas tu infak, sedekah, lepas tu ada gelang pun, tinggal lagi sebulan, apa yang ada sedekah, wakaf. Yelah, contoh betul tak ni? Sama ni susah nak bangun tahajud, ujung-ujung waktu je sempat dua kaat, lepas tu subuh, baru boleh bangun pukul 2 pagi, 3 pagi. Sebab masa dah suntuk, doktor cakap dah dekat. Masa tu, kepercayaan mati tu naik kepada tingkatan yakin. Yakin dekat sangat dengan mati. Yakin mati itu benar. Yakin dah nak mati. Masya Allah. Bila dah sampai 6 bulan, elok lagi rasa segar ni. Pergi jumpa balik doktor tu. Contoh. Tapi gelak tu dah faham lah. Saya dah pernah dah. Doktor pun cakap, ya Allah, Salma lain tertukar. Tertukar file. Nama sama. Tak jadi mati. Minta maaf Puan Salma, nama sama. Rupanya tu file orang lain. Ya Allah doktor, tersalah ke? Saya tak jadi mati. Tak, belum-belum. Puan Salma sihat. Boleh jadi balik asal tak perangai lama? Balik asal. Yang dah infak sedekah tu, pergi jumpa balik madrasah tu. Saya dulu ada infak RM50,000. Boleh tak? Ada tak baki? Yang belum guna. Dulu memang ikhlas, sekarang kurang ikhlas je. Separuh pun jadilah. Gelang yang dah tu apa semua, dah bagi pada anak, bagi ke adik-beradik, handbag mahal-mahal. Yang beli LV apa semua minta balik. Ha, sebab tak jadi mati. Lepas tu mungkin nak bangun balik tahajud. Ui, dah susah balik. Baca Quran tak boleh dah satu juzuk sehari. Maksudnya memang benar Nabi kata, motivasi yang terbaik, orang yang paling bijak Nabi kata adalah orang yang mengingati mati, orang yang buat persiapan untuk mati. Dan orang paling bodoh sebaliknya lah. Orang yang paling bijak Nabi kata orang yang mempersiapkan dirinya untuk mati, yang ingat mati. Dan orang yang paling bodoh orang yang lupa mati dan dia banyak bersiap untuk hidup di dunia je. Esok nak makan apa? Esok nak pakai apa? Minggu depan. Bukan minggu depan. 3 bulan lagi, bulan 12, cuti sekolah bulan 1, dah plan dah nak pergi jalan mana, dah simpan duit daripada sekarang. Bukan saya kata tak boleh, tapi kita plan tak untuk kehidupan kita di alam barzah? Kita plan tak supaya mati mesti jumpa Nabi? Mati nanti di akhirat kelak, mesti dapat pahala sekian-sekian untuk masuk syurga sekeluarga. Kita plan tak dan serius betul-betul beri komitmen tak dengan plan strategi untuk syurga Firdaus? Suami, tuan-tuan, suami. Sebab jarang suami nak buka mulut, nak mengajak. Mari sini. Kumpul semua anak-anak, isteriku yang tercinta. Okey, sekarang plan strategi kita untuk masuk syurga sekeluarga. Yang pertama, dalam sebuah keluarga, abi, daddy, papa, apa lagi? Itulah ayah, abah nak pesan, jangan sekali-kali meninggalkan solat. Okey, ini yang pertama. Apa pun, di mana pun anak belajar sikit. Yang kedua, yang perempuan yang lelaki kedua-dua sama, jaga aurat. Contoh. Yang ketiga, okey sekian-sekian. Dan ayah nak bagi tahu, ada 5 amalan jangan tinggal. Pertama, selawat. Kedua, la ilaha illallah. Ketiga, istighfar. Contoh. Kelima, keempat. Oh, ini seorang suami yang bijak. Suami yang memimpin macam ni, dia ada visi yang jelas untuk bawa sekeluarga di syurga. Dia bukannya berjaya plan. Okey, kita punya cuti sekolah ada 3 bulan lagi, 4 bulan. Abi punya plan, daddy punya plan. Kita nak pergi ke Jepun cuti sekolah minggu depan pula. Cuti sekolah akhir tahun bulan 1 ke bulan 12? Bulan 1. So, daripada sekarang, kita nak saving sekian-sekian. Tiket flight sekian-sekian. Okey, ni perbentangan. Kita memang boleh plan untuk dunia. Excellent. Abi dah Ricky dah ni nak duduk kat MBMB duduk dekat betul AB tak apalah apa pun ya, homestay lah istilah kita dah lebih kurang. Okey, sekian-sekian. Oh, TikTok, plan untuk dunia kita memang TikTok. Orang perempuan kalau dia dah nak sesuatu dia akan capai juga, betul tak? Kalau dia dah target nak beli handbag tu, akhirnya memang dia dapat handbag tu. Berhutang ke, kat kredit ke, muka tu kan main money lagi dengan suami. Bolehlah reward. Ha, gitu ni kan. Hari lahir saya memang lambat lagi. Tapi beli sekarang sebab ada lab, blah, blah. Nanti hari lahir tak perlu dah. Nanti sampai hari lahir dia tutup benda lain pula. Tapi sejauh mana kita punya semangat, kekuatan
iltizam untuk capai target masuk syurga sekeluarga. Ke akhirat kelak mesti nak dapat syafaat Nabi. Sebagai bukti cinta Nabi, nak dapat syafaat Nabi. Antara pengorbanan dan bukti Nabi sangat mencintai kita, melebihi daripada kita cintakan mak ayah, kita cinta suami, melebihi daripada kita cinta anak. Sebab itu Nabi di akhir hayat, bahkan di mahsyar kelak, tak ada sebut yang lain. Ummati, ummati. Bukan sebut isteriku, anakku. Di hadapan Allah di akhirat kelak, bila dibangkitkan di mahsyar, Nabi SAW akan bersujud di hadapan Allah dan Nabi sebut umatku, umatku. Seolahnya Nabi tidak akan angkat kepala bersujud kepada Allah selagi mana tidak tahu tentang nasib setiap daripada umat Nabi. Setelah Allah membuka pintu syurga, yang mana pintu syurga tidak akan dibuka melainkan Nabi Muhammad masuk dulu dan umat Nabi Muhammad masuk dulu. Sudah kelihatan indahnya syurga, syurga Firdaus, di mana tempat Nabi akan diberikan, di mana maksudnya takhta Nabi dan sebagainya. Nabi enggan masuk selagi mana tidak selesai tentang setiap daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi akan berada di setiap umat untuk merayu dan meminta dan berhujah di hadapan Allah untuk setiap umat. Tapi kalau kita tidak ada syarat dan kita tak buat apa yang Nabi pesan, wasiat Nabi, supaya kita dapat syafaat Nabi, macam mana kita nak dapat? Nabi sangat nak membantu kita, nak menolong kita untuk dapat pertolongan Nabi. Tapi kita yang tak buat apa yang Nabi suruh, syarat untuk dapat syafaat Nabi SAW. Antara amalan untuk dapat syafaat Nabi, apa amalan tuan-tuan, puan-puan? Kalau kita sebut tentang salawat, tidak ada hadis yang menyebutkan bila berselawat pada Nabi dapat syafaat Nabi. Selawat adalah satu amalan yang Nabi sebut. Siapa orang yang paling banyak berselawat kepadaku adalah orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak. Dan hadis Nabi tentang selawat, Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa maksud Allah berselawat pada kita? Iaitu Allah memberikan rahmat kepada kita berkat kita berselawat pada Nabi. Tuan-tuan, puan-puan, hadis yang menyebutkan ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, yang menyebutkan tentang syafaat adalah amalan membaca doa selepas azan. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a," siapa yang membaca yang doa lepas azan, "Allahumma rabba hazi da'wati tama wa salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadila wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah wa ba'asu maqam mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad." Nabi kata, siapa yang membaca selepas azan, "Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Nabi bersabda, siapa selepas azan lalu membaca doa azan, halal baginya, dijamin baginya syafaatku di hari kiamat kelak. Itulah amalan untuk dapat syafaat Nabi SAW. Kita dengar azan, kalau tengah berbual pun saya nak berhenti bercakap, ataupun berhenti antara dua kalimah tu bercakap, ataupun langsung tak hormat azan, dan lepas habis azan pun buat tak tahu, macam tak ada kaitan azan tu dengan kita. Padahal itu panggilan Allah untuk kita. Hayya ala solat, datang semayang. Tinggalkan kerja kamu, urusan kamu, tinggalkan, datang semayang. Hayya ala falah, datang menuju kejayaan. Kejayaan dunia, kejayaan di alam barzah, kejayaan di mahsyar, kejayaan mendapat syurga Allah. Tapi kita sombong. Kita rasa kerja kita lebih penting. Siapkan masak tu lebih penting, memang betul. Kita kadang tu masuk dapur dekat nak suruh baru masuk. Sebab itu tengah masak tu lah kita rasa macam selesaikan masak dululah. Sedangkan orang Islam mengatur urusan kerja, urusan hidupnya berdasarkan waktu solat. Antara subuh ke zuhur buat apa? Antara zuhur ke asar buat apa? Waktu solat je kita mesti fikir kita nak berhenti. Jangan ada sesuatu yang menghalang kita dengan Allah. Allah panggil hayya ala solat. Memang kita tak cakap kejap ya Allah, kejap-kejap, sabar-sabar. Memang tak cakap macam tu. Tapi perbuatan kita, tindakan kita, kita memberikan alasan. Kita panggil anak, anak lambat menjawab pun kita dah marah. "Kalong, kalong, ya mak, ya mak, datanglah. Jap-jap mak, jap-jap mak." Kita tunggu 5 minit, dah rupa, dah suara lain dah panggil lepas tu. Tapi Allah yang sabur, yang maha sabar, Allah sangat sabar dengan kita.
Allah yang beri nikmat, Allah yang beri sihat, Allah yang jaga jantung, Allah yang jaga paru-paru, Allah berjaga semua percuma. Kita tak perlu servis pun kalau aircon kena servis. Kalau kereta kena servis, kita pergi ke servis kat jumpa doktor. Doktor, saya nak servis jantung. Tak perlu servis. Tidur pun tak perlu nak pesan. Ya Allah, aku tidur, biarlah jantung jaga elok-elok jantung, ya Allah. Ya Allah, biarlah aliran darah ni tak terhenti, ya Allah. Tak ada, tak pernah pesan 40 tahun, 50 tahun hidup. Apa yang Allah tak beri? Tapi kita boleh menangguh panggilan Allah 5 kali untuk 5 minit daripada 24 jam. Allahu Akbar. Sebab itu beli Nabi ditanya, apakah amalan yang Allah cinta? Kamu solat pada waktunya. Seolahnya dunia dan isi tidak ada apa-apa apabila Tuhan pemilik dunia memanggil kita dengan panggilan hayya ala salat. Datanglah solat. Dan Allah berfirman, aqimis salah li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat kepadaku. Kita pula daripada Allahu Akbar sampai assalamualaikum bukan ingat Allah. Susahkan nak ingat Allah dalam solat? Bukan senang. Kita mula nak khusyuk, baca Al-Fatihah, mari terlintas, alamak tak siap lagi yang bos suruh tu. Ataupun terlintas nak masak apa lah. Ataupun terlintas kenapa tak keluarkan ayam siap-siap. Kenapa tak rendam? Kau tak sedang elok lepas semayang tu masak. Ha. Macam-macam lah. Barang hilang boleh jumpa dalam solat. Idea dalam meeting tak keluar-keluar dalam solat, kamai lagi idea. Syaitan tahu apa yang kita sedang risaukan, yang sedang kita bimbang, urusan apa, dia orang ada biografi kita, dia duduk dengan kita daripada sejak kita lahir sampai sekarang. Dia bisik-bisik, dia bukan bisik jangan semayang, tapi dia ganggu semayang kita sampai kita tak rasa manisnya solat. Kita tak rasa kita perlukan solat macam kita perlukan makanan. Bahkan kita perlukan solat melebih daripada kita perlu makanan. Melebih daripada kita perlu rehat, perlu tidur. Begitulah dekatnya kita dengan solat, sebab syurga ada dalam permulaan daripada azan sampailah beri salam. Azan, syafaat Nabi. Baca doa lepas ambil wuduk, Nabi bersabda, barang siapa selepas wuduk lalu membaca doa wuduk, dibukakan baginya 8 pintu syurga. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek macam tu je. Itu pun hadiah yang sahih tu, bacaan sekadar tu. Tapi kita boleh tambah yang kita hafal daripada kecil. Allahumma ja'ani minat tawabin wa ja'ani minat mutatahirin wa ja'ani minat ibadika salih. Sebenarnya kalau kita baca sekadar ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu pun tuan-puan dah sempurna dah. Itu dalam sebuah hadis Nabi sekadar itu. Apa yang kita dapat akan dibukakan 8 pintu syurga. Sebab itu keperluan kita kepada solat bermula daripada azan tu dah ada amalan dan fadilat. Bermula daripada syafaat Nabi, ambil wuduk, baca doa lepas wuduk. Apa yang kita dapat, dibuka 8 pintu syurga. Kemudian kita angkat takbir Allahu Akbar. Kita terus sambung. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa yang kita dapat, baca doa iftitah. Ini doa iftitah yang paling pendek dan sahih daripada Nabi. Kalau kita baca sekadar itu pun dah cukup. Kalau tuan-puan tengok bacaan doa iftitah daripada riwayat-riwayat daripada hadis Nabi, ada lebih kurang 10 bacaan doa iftitah. Kalau kita sambung lagi, Masya Allah, lagi afdal, lagi banyak pahala. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi kalau kita rasa, panjang benar lah, sampai tansung kita tinggal terus, baca yang pendek tadi. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa yang Nabi cakap? Apa yang Nabi wasiatkan dengan bacaan doa iftitah ini? Satu hari, Nabi jadi imam, di belakang Nabi ada seorang lelaki yang membaca doa iftitah dengan suara yang kuat. Semua orang dengar dia baca, tapi yang pendek yang saya baca tadi tu. Kemudian lepas solat Nabi bertanya, siapa di belakangku yang membaca? Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu malam. Nabi tanya, siapa yang baca tadi di belakangku? Sebab memang suara dia kuat. Dia tak jawab sebab takut kena marah dengan Nabi. Sebab dia baca kuat. Nabi tanya kali kedua, baru dia mengaku. Lalu Nabi pun bersabda, saat kamu membacanya, pintu langit terbuka untukmu.
Dan sahabat yang cerita tentang hadis ni kata selepas itu kami tidak meninggalkan lagi bacaan surah tu, apa ni, doa iftitah setiap kali solat. Kita mungkin sebab sebelum ni ilmu kurang, kita rasa berat sebab doa iftitah tu lagi panjang daripada Fatihah, betul tak? Itu yang kita skip. Tapi bila kita dah tahu ilmu ni, jangan skip lah, sayang sangat. Sebab as-solah itu sendiri memasukkan doa, daripada takbir sampai beri salam, semuanya doa. Jadi apa yang kita minta dalam solat, cuba perhatikan bacaan duduk antara dua sujud. Semua yang kita perlu dalam hidup ada dalam bacaan duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Lagi? Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku. Lagi? Rabbighfirli warhamni wajuburni, maksud dia apa? Tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikan darjatku. Warzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Wahdini, berikanlah petunjuk hidayah kepadaku. Wa'afini wa'afu'ani, afiatkan, sihatkan tubuh badanku, sihatkan rohaniku, akalku. Wa'afu'ani, maafkan aku, ya Allah. Apa yang kita perlu ada antara dua sujud tu. Doa tu bagi orang yang baca doa iftitah, apa maksud iftitah? Doa pembukaan. Dia membuka solat dan dia membuka pintu langit. Orang yang solat baca doa iftitah, dia angkat doa-doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca tahiyat, apa doa tahiyat? Maksud tahiyat. Lepas tu baca doa kunut. Masya Allah, indah sangat maksud. Cuma kita ni tak belajar, tak cuba nak hafal maksud bacaan-bacaan dalam solat. Kalau kita hafal bacaan dalam solat, kita tak akan mudah untuk khayal dalam solat. Tuan-puan, kalau kita hafal bacaan dalam solat, masa kita duduk antara sujud, kita bagi fokus otak kita ni, mulut sebut, otak terjemah. Rabbighfirli warhamni wajuburni. Barulah solat tu tak laju dan menikmati solat. Sebab setiap ayat tu kita nak otak kita terlintas dengan maksud. Solat dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah 60 tahun, tak faham-faham bacaan dalam solat. Kalau kita tasmik ni, apa maksud tahiyat, saya rasa ramai yang tak lepas ni. Kita tutup pintu atas, satu pintu je buka, saya duduk depan tu, kita nak dengar maksud bacaan tahiyat. Mungkin perkataan tahiyat pun tak lepas. Apa maksud at-tahiyat? At-tahiyat, at-tahiyat, orang buat-buat macam pernah ingat. Kita tak ambil berat, kita tak ambil berat pasal solat. Sedangkan Imam Al-Ghazali, para ulama kata, syarat pertama untuk khusyuk solat mesti memahami bacaan dalam solat. Kita mahir bahasa Inggeris, kamai lagi cakap orang putih, dan kita faham maksud, betul kan? Tetapi bacaan dalam solat, 5 kali kita solat, dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita tak nak berusaha cari dalam Google, buka YouTube, nak tahu maksud at-tahiyat, nak tahu maksud Al-Fatihah. Al-Fatihah mungkin kita ingat, kita tahu maksud. Nak tahu maksud duduk antara dua sujud. Nak tahu maksud doa kunut. Sebab itu kalau kita tak tahu maksud, kita baca tu kan. Nampak, semua nampak depan mata. Lepas kemah-kemah rumah, pasukan masa solat. Masa nyapu tak nampak. Tapi masa solat boleh nampak. Eh, rambut bergulung, rambut siapa tu? Kotoran-kotoran, semua nampak. Kita menerawang tuan-puan sekalian. Kita tak menikmati. Sebab itu ramai orang solat laju, cepat, dan solat tidak mengubah dirinya. Sedangkan Allah berfirman, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan cegah daripada kemungkaran dan cegah kamu perbuatan keji. Sebab tu ramai orang semayang tetap lagi melakukan perbuatan yang munkar dan keji. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dihormati, masya-Allah. Sekarang kita pukul berapa? Pukul 1.48. Kita tinggal lebih kurang 10 minit. Kuliah kita sampai pukul 2. Kita boleh buka soal jawab. InsyaAllah lebih kurang 10 minit. Ada apa-apa soalan, boleh tanya. Daripada apa amalan kita kongsikan, Puan nak tanya. Silakan. Tak apa, tak ada mic pun tak apa. Ya. Yeah. Ya, Puan Nadira, silakan. Kalau berhadas untuk tujuan pembelajaran, ada sesuatu yang diberikan. Maksudnya, kita ni mengajar untuk anak.
Okey, saya faham. Contoh wanita ni sedang berhadap besar, sedang haid atau sedang nifas lepas bersalin. Lepas tu dia nak ajar anak baca Quran, contoh eh. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Tetapi dia hanya menyebut apa yang perlu dibetulkan. Contoh anak tu tersekat dan bacaan dia tu tak betul pada ayat apa ataupun pada perkataan apa, pada huruf apa, pada baris apa. Kan? Jadi dia hanya menyebut itu je. Dia tak bolehlah nak baca full ayat tu. Ataupun dia cakap, itu tengok balik baris apa, sebutan sebenar apa, dibenarkan dengan niat untuk mengajar, bukan niat membaca Al-Quran. Okey ya, jelas ya? Bagus sangat soalan tu. Okey, lagi? Ada soalan tuan-tuan mungkin nak tanya soalan? Tuan-tuan, puan-puan, tadi saya sebut 7 kan? Kita baru sebut 1 je. Bukti kita cinta pada Nabi, pertama iman. Siapa ada nak tanya soalan? Angkat je. Yang kedua, sebenarnya kita dah sebut secara tak langsung. Yang kedua, taati dan patuhi ajarannya. Kita dah sebut pun tadi. Yang ketiga, jauhi perkara yang dibenci dan dilarang oleh baginda. Tuan-puan sekalian, Nabi pernah bersabda, siapa yang membenci Ali, maka dia sebenarnya membenci aku juga. Siapa yang menyayangi Ali, maka dia juga menyayangiku. Sebenarnya ayat Nabi ni nak sebut, kalau kita membenci sesuatu atau seseorang, yang dibenci Nabi, itu tanda kita mencintai Nabi. Dan kita menyayangi dan mencintai siapa yang Nabi cinta, maka itu bukti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Nabi menyatakan cukup sesiapa di kalangan umatku yang mencintai apa yang aku cintai dan membenci apa yang aku benci. Dia adalah umatku. Dia adalah mencintaiku. Itu antara bukti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hari orang Arab Badui ni, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Bila kiamat nak berlaku? Sebab duk dengar ayat Quran tentang kiamat, ada Nabi tentang tanda-tanda kiamat, macam-macam. Jadi dia terus tanya direct, ya Rasulullah, bila kiamat? Lalu Rasul menjawab, apa persiapan kamu untuk bertemu dengan kiamat? Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, aku tak ada apa-apa persiapan, solatku biasa je, puasaku biasa je, sedekahku pun sedikit sahaja. Namun, ya Rasulullah, dalam hatiku, aku mencintaimu, ya Rasulullah. Lalu Nabi sebut apa? Anta ma'aman ahbabta. Ikut saya. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sebab itu, hati-hati. Siapa orang yang kita sayang di dunia ni? Siapa orang yang kita cintai di dunia? Sebab kita akan bersama dengan orang tersebut. Kalau kita mencintai orang yang soleh, orang yang baik, insyaAllah kita akan bersama dengan orang yang soleh. Kalau kita mencintai pelaku maksiat, na'udzubillah ya, kita duduk sokong pelaku maksiat, duduk puji-puji pelaku maksiat di media sosial lah biasanya ya. Ha, puji. Lepas tu kita kata, apa salahnya puji? Walaupun dia buat macam tu, dia ada kebaikan. Berhati-hati. Bimbang pujian kita itu membuatkan pelaku maksiat selesa dengan apa yang dia buat. Dia dalam keadaan buat salah, tapi sebab kita duduk sokong, duduk puji, duduk backup, na'udzubillah, dalam hati kita ada mencintai. Bukannya kita kena benci dia, benci perbuatan buruk dia. Jadi Nabi menjawab, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Jadi itulah tanda kita mencintai Nabi. Kita kena ada rasa cinta pada Nabi untuk kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Masya-Allah. Okey, ada soalan lagi, silakan. Mungkin tuan-tuan di atas, para suami muslimin, para lelaki. Sejuk ya. Ah, masing-masing sejuk, sejuk. Itu tanda-tanda dosa yang kuranglah. Kalau kepanasan tu kan, insya-Allah mudah-mudahan ya. Sebab datang hadir majlis ilmu ni kan didoakan oleh para malaikat. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penuntut ilmu akan dipayungi para malaikat. Malaikat sangat suka, sangat mencintai orang yang hadir majlis ilmu. Dan Nabi menyambung lagi hadis tersebut, iaitu Nabi kata, sesungguhnya binatang yang berterbangan, binatang yang melata, ikan-ikan di lautan, mendoakan dan memohon ampun bagi orang yang hadir majlis ilmu. Subhanallah, tu besar sebenarnya fadilat. Sebab itu tak ramai majlis ilmu. Kalau kita buat pengumuman, ada artis datang, siapa? Artis siapa kita minat?
Siti Nurhaliza datang ke Malakoff untuk menyanyikan dua lagu. Agak-agak penuh tak ni? Oh, memang tak cukup lah sampai bawah-bawah tu lah. Ha, contoh, bukan kita buat, bukan kata, kita bukan menyebut apa-apa tentang Datuk Siti. Cuma perbezaan. Sebab apa benda tu jelas depan mata. Dengar, seronok, best. Tetapi hadir majlis ilmu, apa yang Allah janjikan bukan boleh dapat terus. Benda tu benda yang gaib, benda yang tak boleh dilihat. Malaikat tak boleh dilihat, pahala tak boleh dilihat, doa binatang tu tak boleh didengar. Tapi kalau Allah buka hijab, nampak malaikat menaungi, kemudian dengar semut-semut tu mendoakan, pun penuh jugalah. Tapi Allah menguji keimanan kita, percaya tak dengan apa yang Nabi cakap. Lalu kita buktikan kepercayaan itu dengan hadir. Masya Allah. Sebab kita beriman dan kita yakin apa yang Nabi cakap, lalu buktinya kita hadir. Okey, silakan. Semua macam tak banyak soal ya. Ah, terima kasih Ustaz Zul. Silakan Ustaz Zul. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya-Allah. Takut pula saya tahu ada ustaz. Ha. Tapi betul lah ustaz. Ustaz Zul. Bolehlah, nampak memang macam ustaz. Sebenarnya orang lelaki, kalau kita tengok muka-muka wajah-wajah orang lelaki ni memang auto macam ustaz. Macam tua-tua haji, macam orang-orang soleh, orang-orang beriman. Ha. Ya, mungkin penampilan, mungkin wajah lelaki Allah begitu, kita ada rasa hormat, rasa gerun. Kalau saya, ramai lelaki, syukurlah lelaki tak ramai, perempuan ramai. Oh, perempuan pun, kau tengok macam ustazah kat belakang. Okey, tuan-tuan, puan-puan, terima kasih kepada ustaz. Walaupun setiasa baru nak start. Pada 12 Rabiul Awal, bukan hanya hari kelahiran Nabi SAW. Menurut banyak riwayat, Nabi juga wafat pada 12 Rabiul Awal. Tahun keberapa? Tahun ke-13. Ya, sebenarnya memang ada tahun ke-11, ke-12, ke-13. Antara tahun itulah. Kan Nabi hijrah pada umur 53 tahun. Dan Nabi wafat pada umur 63 tahun. Jadi, bermula kalendar hijrah pada tahun hijrah lah. Sebab itu disebutkan Nabi wafat pada tahun ke-13 hijrah. Tapi ada juga riwayat menyebutkan tahun ke-11, tahun ke-12. Begitulah, sebab ada perbezaan-perbezaan tarikh tu perkara biasa. Yang lebih utama adalah Nabi sebelum wafat, Nabi memang dah sakit, lemah sehingga tidak boleh mengimamkan solat. Tak boleh jadi imam solat. Dan ketika itu para sahabat dah menangis, dah sedih, dah pilu sangat dah. Dan ada satu ketika Nabi menyuruh kepada seorang sahabat ni supaya mencari Saidina Abu Bakar untuk gantikan Nabi jadi imam. Lalu sahabat ni cari-cari tak jumpa Saidina Abu Bakar. Dia nampak Saidina Umar. Lalu dia suruh terus Saidina Umar jadi imam. Faham? Lepas tu Nabi bila dengar Saidina Umar jadi imam, sebab Nabi boleh dengar sebab rumah Nabi kan memang bersambung dengan Masjid Nabawi. Nabi terus dalam keadaan Nabi yang tak mampu nak berdiri, tak mampu nak bangun lah. Nabi gagahkan diri lalu meninggikan suara. Menyebutkan, Allah tidak suka, para Nabi tidak suka, orang beriman pun tak suka. Maksudnya Nabi marah sikit ketika itu. Bila Nabi minta Syed Abu Bakar gantikan. Tetapi orang yang diamanahkan tu sebab tak jumpa Syed Abu Bakar, Syed Abu Bakar mungkin duduk jauh sikit. Yang dia nampak Sayyidina Umar. Lalu mungkin bagi fikirannya, okeylah Sayyidina Umar pun sahabat Nabi yang terkemuka juga, yang dekat dengan Nabi, BFF Nabi juga. Ada 4 orang BFF Nabi kan. Subhanallah. Dan saat Nabi hidup, itulah imam di Masjid Nabawi yang Nabi suruh adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan pada pagi Isnin, 12 Rabiul Awal, pada pagi Nabi nak wafat. Ha, Nabi juga wafat pada waktu pagi dan juga hari Isnin. Hari Isnin juga Nabi lahir. Hari Isnin juga Nabi wafat. Dan pada tarikh yang sama, Masya Allah. Muslimin, Musliman. Masa pagi itu,
Nabi keluar solat subuh berjemaah dan Nabi jadi imam. Dan bila Nabi keluar jadi imam, para sahabat semua gembira, seronok dan mereka merasakan bahawa alhamdulillah Nabi akan sihat semula, Nabi akan bersama dengan semula. Dan ketika itulah rombongan yang tertangguh sebelum tu Nabi sakit, yang tertangguh untuk keluar pergi perang, mereka pun mula buat persiapan sebab berita dah tersebar, Nabi dah sembuh, Nabi dah sihat, Nabi dah jadi imam, Nabi jadi imam solat subuh. Masya-Allah. Dan ketika itu jugalah Saidina Umar mulakan nak pergi musafir. Sebab itu ada sahabat-sahabat, masa Nabi wafat dia tak ada. Sebab apa? Mereka dapat khabar Nabi dah sihat semula. Masya-Allah. Dan selepas itu Nabi balik ke rumah, keadaan Nabi terus menjadi lebih tenat. Dan ketika itulah dia datang, maksudnya ketenatan, tenat Nabi itu di akhir usia Nabi dalam keadaan yang cepat, drastik. Dan para sahabat mula keluar-keluar sebab semua dah tersebar, Nabi mula sihat, Nabi pergi jadi imam. Masya-Allah. Dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan antaranya kepada anaknda tercinta Sayyidatina Fatimah. Rasul bisik, kemudian Sayyidatina Fatimah menangis teresak-esak. Kemudian Rasulullah bisik kali kedua, Sayyidatina Fatimah senyum dengan sangat indah. Lalu ditanya, wahai Fatimah, apa yang Nabi bisikkan pada kamu? Pertama, Nabi bisik bahawa kematian Nabi sudah dekat. Lalu Sayyidah Fatimah menangis tersesak. Dan bisikan kedua, Nabi bisik, orang yang pertama yang menyusul selepasku adalah kamu, wahai Fatimah. Sebab itu jarak kematian Nabi dengan anak kecintaan Nabi, Sayyidah Fatimah, sangat dekat. Ha, Masya Allah. Jadi Sayyidah Fatimah rasa sangat gembira sebab tak lama pun berpisah dengan ayahanda, akan bersatu semula di alam barzah, di alam roh. Tuan-puan muslimin muslimat, dan saat akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika itu Rasulullah berada di pangkuan siapa? Siapa yang memaku Rasulullah? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah bersabda, ini sabda Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Sayyidah cerita, Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir adalah di antara dagu dan dadaku, antara dagu dan perutku. Maksudnya, ditapung. Rasulullah tu berada dalam pelukan Sayyidah Aisyah di antara dagu dan perut. Maksud duduk tengah-tengah. Mulia kan Sayyidah Aisyah? Bertuahnya ibunda kita. Dan Sayyidah Aisyah sebut apa? Sesungguhnya Rasul wafat di antara dagu dan perutku, ataupun antara dagu dan dadaku, begitulah. Dan selepas kewafatan Nabi, aku tidak pernah cemburu dengan mana-mana kematian lagi. Sayyidah Aisyah sebut begitu kerana apa? Sayyidah Aisyah menjadi saksi dan merasai bagaimana susah ataupun sukar ataupun sakitnya Nabi saat nyawa nak keluar daripada tubuh badan. Sedangkan kita tahu selembut-lembut roh yang keluar daripada tubuh badan adalah roh yang dikeluarkan daripada tubuh badan Nabi Muhammad SAW. Kita kan biasa dengar kematian yang indah, kita pun rasa cemburu. Eh, mudahnya dia mati. Kita dengar orang tu cerita, dia senyum je. Dia macam tak susah, dia syahadah, lepas tu dia tak ada. Tidak. Sebab itu saya Aisyah kata, aku tidak pernah cemburu lagi dengan mana-mana kematian setelah aku menyaksikan kematian Nabi Muhammad SAW. Dan pengajaran kita adalah, kita tak akan berlama meratapi kematian orang tersayang kerana kita duk sibuk memikirkan tentang nasib kematian kita sendiri. Masya Allah. Setelah Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir, Sayyidina Umar tak boleh terima sampai Sayyidina Umar kata, siapa yang menyebut Rasulullah wafat, mati, maka aku akan memancungnya. Macam itulah, aku akan sekian-sekian. Kemudian Sa'ad Abu Bakar pun membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang menyembah Allah, bahawasanya Allah itu tetap hidup kekal selamanya, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang manusia dan dia akan mati. Lalu Sayyidina Umar kata, aku umpama tidak pernah dengar ayat ini. Tuan-puan, secara ringkas ya, setelah Rasul wafat tersebar cepat sangat, tersebar ni kematian kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat, berlaku murtad besar-besaran. Pengaku yang menjadi Nabi bukannya berbelas-belas ke berpuluh. Yang ni ngaku Nabi bagi bangsa ni, ini ngaku Nabi sebagai daripada kaum ni, daripada kabilah ni.
murtad besar-besaran berlaku yang mengaku jadi Nabi. Dan mereka mula, Muhammad dah mati, bermaksud kita tak perlu bayar zakat lagi, bermaksud tak perlu ini lagi. Cabaran besar sangat kepada apa? Kepada para sahabat Nabi. Nak mempertahankan agama Allah, mempertahankan apa yang tinggalkan Nabi dalam keadaan semua ni yang menunggu-nunggu kematian. Bukan hanya yang sedih, tapi ada di kalangan umat yang menanti-nanti kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar, seorang khalifah Nabi yang muda, bukan muda, umur lebih muda daripada Nabi 2 tahun je, yang dilihat lemah lembut, yang dilihat tegas Saidina Umar, betul tak? Si Abu Bakar ni lemah lembut, badan pun kurus-kurus. Cabaran Saidina Abu Bakar sehingga ramai mana di kalangan sahabat sini tak setuju dia menjadi khalifah. Dan bila Saidina Abu Bakar memberi arahan supaya panglima-panglima dan kumpulan perang yang ni tetap keluar, dan di kalangan sahabat Nabi yang terdekat pun tak setuju dengan apa yang Abu Bakar suruh. Dan tuan-puan boleh baca sebenarnya, saya tak tahu ada bawa tak buku ni, dijual. Kena tengok. Bila cerita pasal Nabi, kena bawa semua buku-buku pasal Nabi. Ini tuan-puan, buku Madinah Takkan Rebah ni, boleh cari dalam online, bukan buku saya. Tapi saya baca buku ni, menangis tak esak-esak. Sebab dia buat dalam bentuk novel, peristiwa kematian Nabi, apa yang berlaku, perbualan para sahabat, dan kisah-kisah perbualan Nabi dengan isteri apa semua. Macam kalau kita baca novel ni, seolah kita menggambarkan kita berada dalam situasi tersebut. Dan Saidina Abu Bakar sangat hebat memimpin selepas itu, walaupun dia dilihat lembut, lemah. Dan sehingga dia sebut apa? Sekiranya para musuh agama Allah datang menggigit para ummahatul mukminat, para isteri Nabi, dan sehingga para anjing menggigit isteri para Nabi, aku tetap meneruskan apa yang Nabi tinggalkan, wasiat Nabi. Iaitu Nabi tinggalkan apa? Suruh tentera-tentera keluar. Sedangkan ramai mana tentera sedang nak menuju kepada Madinah untuk menghapuskan yang mana ada umat Islam. Bila tahu Nabi Muhammad wafat, mereka tentera-tentera tua bersiap untuk menyerang Madinah. Saidina Abu Bakar pula suruh apa? Tentera keluar pula daripada Madinah. Jadi sahabat Nabi yang terdekat pun tak setuju. Wahai Abu Bakar, kita dah mendengar risikan ada banyak mana rombongan-rombongan tentera yang sedang menuju ke Madinah untuk menyerang kita. Tetapi bijaknya Saidina Abu Bakar, bila dia keluarkan tentera, tahu apa yang berlaku? Satu minit insyaAllah. Apa yang berlaku? Tentera ni keluar, dia memberikan persepsi, sebab mereka bila lihat, wow, tentera yang keluar daripada Madinah, tentera yang dah hebat sangat dah bagi dia ni, pemimpin yang terhebat dah. Dari segi psikologi, Saidina Abu Bakar telah menang. Sebab apa? Para musuh kata, kalaulah yang keluar ni tentera yang terhebat, mesti ada lebih ramai tentera yang jauh lebih hebat yang masih bertahan di Madinah. Mereka tak jadi serang. Padahal itulah tentera yang ada, itulah yang terhebat yang keluar. Sebab Syed Abu Bakar kata, ini wasiat Nabi sebelum Nabi wafat. Saidina Umar kata, itu masa Nabi belum meninggal. Tetapi sekarang Nabi sudah wafat. Wahai Abu Bakar, kita tangguhkan dulu sebab ramai sangat nak serang. Saidina Abu Bakar kata, tetap keluar walaupun ada musuh-musuh yang sampai menggigit ummahatul mukminat. Aku tetap sempurnakan wasiat Nabi, keluarkan tentera ni ke medan perang. Macam itulah ibaratnya. Tetapi bila para tentera risikan pun kata, yang tu yang keluar daripada Madinah tu yang hebat-hebat, mesti yang bertahan di Madinah jauh lebih hebat. Padahal dah tak ada orang nak bertahan, tinggal sikit je lagi yang bertahan di Madinah. Allahu Akbar. Tuan-puan, hasil didikan Nabi, hasil tarbiah Nabi, Madinah tidak pernah rebah, menjadi kota kecil yang berjaya menundukkan Rom dan Parsi, yang berjaya menyebarkan Islam sampai bertahan ke hari ini. Subhanallah, alhamdulillah, maka Islam yang sampai kepada kita ini dengan air mata, air darah, air keringat Nabi, isteri Nabi, ahli bait dan para sahabat Nabi, maka hargailah. Dan kita tetaplah teguh memegang sunnah Nabi, kalimah la ilaha illallah. Teruslah kita ini mengamalkan kehidupan sunnah Nabi dalam hidup kita berkeluarga, insyaAllah. Itulah tanda kita memperjuangkan dan menyambung risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kul, katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata, kata apa? In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah. Allah berfirman, suruh Nabi bagi tahu pada kita umat. Apa yang Allah suruh Nabi cakap? Sekiranya kita benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan mendapat cinta Allah. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan Allah. Cek balik Nabi makan macam mana, Nabi tidur macam mana, ikut sunnah Nabi A to Z dalam kehidupan seharian. Sepanjang kita ikut sunnah Nabi, kita sentiasa diampunkan oleh Allah dan kita akan mendapat cintanya Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih yang menonton secara live, lebih kurang 2000 lebih yang menonton secara live, yang berada di dewan dalam 20,000 lebih kurang. Ha, termasuk yang tak dilihat, insyaAllah pada malaikat, mudah-mudahan membawa berkat. Saya doakan tuan-puan dimurahkan rezeki, keluarga yang bahagia, hadapi ujian dan cabaran sampai akhir dan berkumpul kembali di syurga Allah. Semoga kita adalah di kalangan umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat baginda dan masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.